Operations on Matrices. Okay, untuk operasi yang pertama ya dalam syllabus awak, awak perlu tahu macam mana nak menambah addition and subtraction of matrices. Menambah dan juga menolak dua matrix. Okay, contohnya untuk row M dan column N punya matrices ada dua jenis. A dan B kita labelkan. Okay. Jadi A tambah B, matrix A tambah matrix B adalah sama dengan matrix baru iaitu C. Di mana matrix C ini dia punya order dia mesti sama dengan order matrix A dan juga matrix B. Apakah maksud ayat ini? Ini maksudnya setiap elemen dalam matrix C tadi adalah hasil tambah elemen pada order yang sama untuk matrix A ditambahkan dengan elemen pada order yang sama untuk matrix B. Untuk A tolak B sama dengan matrix D pun sama. Matrix D punya order mesti sama dengan order matrix A dan juga matrix di mana setiap elemen dalam matrix D adalah elemen pada order yang sama ditolakkan dengan elemen pada order yang sama untuk matrix B. Properties yang awak perlu faham dan hafal untuk subtraction dan juga addition for matrices. Apabila dua matrix ditambah, matrix A tambah matrix B akan dapat matrix yang sama dengan matrix B tambah A. Maksudnya bila kita terbalikkan dia, jawapan dia masih sama. Itu kita panggil commutative. Okey, kita panggil dia commutative. Okey, untuk property yang pertama. Okay, property yang kedua. Apabila dua matrix ditambah dulu, A tambah B, lepas itu baru kita tambahkan matrix C, akan dapat nilai yang sama atau matrix yang sama dengan matrix B ditambahkan dengan C dahulu baru kita tambahkan dengan A. Okey, itu kita panggil associative. Seterusnya yang terakhir, apabila matrix A ditambahkan dengan matrix yang dinegatifkan pada A, semua unsur matrix A dinegatifkan, akan dapat jawapan yang sama dengan semua unsur yang dinegatifkan pada matrix A ditambahkan dengan A. Kita akan dapat 0. Apakah 0 ini? You belajar sebelum ini. 0 adalah 0 matrix. Di mana semua elemen dia adalah 0. Jadi ada 3 property untuk operasi tambah dan juga tolak matrices. Yang paling penting you kena tahu, apabila dua matrix ditambah atau ditolak dengan different order. Okey, kita tak boleh order tak boleh berbeza. Apabila order berbeza, you tak boleh menjalankan operasi tambah dan juga tolak. Kita panggil dua matrix itu adalah incompatible. Example. Given matrix A, okay, tengok order dia 2 by 2. Matrix B, order dia pun 2 by 2. Dan juga matrix C. Matrix C, order dia adalah 2 by 1. Okay. Jadi, cari matrix A plus B. Okay, matrix A plus B. Okay, matrix A plus B ini adalah, kita nak cari. Okay. First sekali ingat order mesti sama. Jadi tengok 2 by 2 dengan 2 by 2 sama. Okey. So boleh dijalankan operasinya. Okey. Sebab apa? Sebab dia punya order sama. Okey. Jadi kita teruskan. So jawapan dia nanti you belajar tadi, hasil akhir dia akan dapat order yang sama dengan soalan iaitu 2 by. Jadi, setiap unsur ditambahkan. So, 1 plus 4. Okay, dapatlah 5. Okay. Yeah.
1 plus 4. Okay, lepas tu yang ini 2 plus 3. Okay, next. Yang ini 3 plus negative 5. Okay, and then last sekali 4 plus 6. Okay, so jawapan dia akan dapat final answer. It will be... Okay, so final answer dia adalah 5, 5, negative 2 and... Jadi itulah cara macam mana nak menambahkan dua matrix. Okay, untuk soalan B pula. A minus B. Untuk menolak dua matrix. Okay, untuk menolak dua matrix, setiap unsur itu akan ditolak mengikut order yang sama. First sekali, you kena tahu order dia sama ke tidak kedua-dua matrix itu. Okay, 2 by 2 untuk matrix A dan matrix B also 2 by 2. So, sama. Tak ada masalah. Okay, kita teruskan. So, 1 minus 4. Okay, yang ini 2 minus 3. Yang bawah ini 3 minus negative 5. Yang terakhir 4 minus 6. Okay. So, akan dapat hasil. Jadi, akan dapat hasil akhirnya adalah seperti tertera. Okey. So yang ini akan dapat hasil akhirnya akan dapat negative 3, negative 1, 8 dan juga negative 2. Soalan yang terakhir. A plus C. A plus C ini macam mana nak cari? Okay, tengok. A plus C. Disebabkan A plus C itu, A order dia 2 by 2, C tadi 2 by 1. Tidak sama. So, the order is not the same. Jadi, dia adalah A and C are incompatible. Tak boleh dijalankan operasi tambah dan juga tolak.